Petugas Brigade Anjing Polisi Militer Angkatan Udara Hussein Sasanegara Bandung menggagalkan upaya penyeludupan narkoba jenis sabu yang disimpan dalam sebuah mobil minibus. Upaya penggagalan tersebut ditampilkan guna mengecek kesiapan pengamanan Polisi Militer Angkatan Udara Hussein Sasanegara dalam memperingati hari ulang tahun POM AU yang ke-73. Petugas Brigade Anjing Polisi Militer Angkatan Udara Hussein Sastranegara Bandung gagalkan upaya penyelundupan narkoba jenis sabu yang disimpan dalam sebuah mobil minibus. Proses penangkapan para tersangka pun berjalan dramatis. Salah satu tersangka sempat menyandra salah seorang warga berkat kesiapsiagaan hewan anjing pelacak milik Brigade Anjing POM AU. Seluruh tersangka berhasil dilumpuhkan. Berkat penciuman anjing pelacak, diketahui para tersangka membawa barang haram narkoba jenis sabu yang disembunyikan di dalam sebuah kendaraan jenis minibus. Aksi penggagalan upaya penyelundupan narkoba tersebut merupakan rangkaian peringatan hari ulang tahun Polisi Militer Angkatan Udara ke-73. Dalam hari jadinya, POM AU harus selalu siap mengantisipasi berbagai aksi kriminal di lingkungan TNI Angkatan Udara. Sebenarnya seluruh fasilitas untuk polisi militer ini sudah terpenuhi. Sekarang adalah penekanannya adalah peningkatan sumber daya manusianya, menyesuaikan dengan peralatan yang ada dan kemajuan teknologi. Harus terus beradaptasi untuk menyambut ataupun menghadapi semua kemungkinan dinamika situasi kondisi yang berkembang. Selain itu, dalam momentum hari ulang tahun POM TNI AU ini pun, para petugas dituntut untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam kemajuan teknologi, seluruh prajurit jajaran TNI diwajibkan mampu mengoperasionalkan alutsista berteknologi terbaru. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.